untuk pertanian yang dulunya katanya pertanian itu kan kotor, udah gitu degil, nggak ada apa ya, nggak ada masa depannya. Tapi setelah dipikir-pikir, kita di desa itu lahannya ada, udah gitu kualitas tanah menjanjikan. Kenapa kita nggak berani turun ke menjadi petani? Setelah saya masuk di PMK juga, untuk pertanian kotor itu sudah jauh sekali. Karena kita sudah mengenal smart farming, ada semuanya menggunakan aplikasi. Jadi semua sudah lebih mudah dan menjanjikan. Gitu. Sekarang setelah ada smart farming ini, semua termonitor dengan jelas, dengan akurat, dengan data yang pasti gitu. Jadinya kita bisa apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita lakukan besok, semua bisa kita rekap di smartphone.